Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabibun. Iya pun. Ya. Bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di program podcast Cao Ekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Kali ini tim Cao Ekam ada di lokasi PKOR, di tempat berkumpulnya para anggota dari PMKM Prima Indonesia. Let's go. Kali ini sudah ada Mbak Ipa dengan membawa produk yang sangat luar biasa, yaitu produk minyak kemiri. Apa kabar Mbak Ipa? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana nih keadaan sehari-hari selama pandemi? Ya, untuk sehari-harinya ini sekarang ini agak sulit ya, karena terus terang aja dari tadinya penghasilan saya dari usaha empat macam seperti kreditan, seperti jualan bakso, terus hasil bumi, terus ada di ternak ya. Sekarang sudah ambruk, 3 ADS itu ambruk. Tinggal sisa satu yang di hasil bumi, dan itu pun saya kan mengelola kemiri. Memang mengelola kemiri, terus memang ada itu gimana solusinya kemiri ini supaya nggak keluar untuk dibumbu aja gitu. Memang kayaknya lihat untuk iklim-iklim yang sekarang ini banyak orang rambut rontok loh gitu kan. Botak ya. Jadi gimana caranya kita cari solusinya. Rupanya gitu. Kemiri ini memang mengandung vitamin E. Mengandung vitamin E yang tinggi ya. Dan baik untuk pertumbuhan rambut. Oh begitu. Tapi bukan cuma rambut, atas bulu-bulu kayak alis. Rambut yang lain juga boleh. Iya boleh. Seperti ya. Itu. Oh, ya. Gitu. Ini untuk melebatkan atau nyuburin lebat, terus dia juga menjaga kesehatan buat lembut. Seperti itu. Ini pandemi. Oh, sudah berapa lama? Selama pandemi ini. Terobosan selama berapa pandemi. Bulan? Kisaran 8 bulan. 8 bulan. Ya. Wah. Ini Mbak. Dari semua produk yang ada nih, ya kan ada yang makanan, ada yang fashion, kerajinan. Kenapa pilih minyak? Saya pilih minyak sendiri karena satu, saya memang di usaha di hasil rempah-rempah bumi, ya? Rempah-rempah kan, dan saya mengelola di bidang kemiri, pemecah kemiri seperti itu. Pemecah kemiri maksudnya ya, apa tuh? Saya kan dari kemiri yang masih batu, saya olah menjadi kemiri jadi bumbu seperti itu kan. Saya cari terobosan baru gimana nih? Supaya bisa dipasarkan selain dari bumbu seperti itu, karena terus terang aja banyak tetangga yang memang yang membutuhkan pemikiran kita. Inspirasinya dari mana nih, tetangga ngelihat tetangga atau apa? Tetangga ya, banyak mengeluh ah, rambut saya rontok loh seperti itu. Rupanya saya memang cari-cari tuh di Google di ini, rupanya khasiatnya bagus kemiri, bisa dibuat minyak, dan minyaknya itu pun manfaatnya sangat besar seperti itu. Wah. Oh ya Mbak, ini namanya nih kan Ipah nih ya. Ya. Ipah nih. Terus nama minyak kemirinya Faza. Nah, ya. Kenapa nih ambil nama Faza? Ini nama anak. Nama anak. Oh, ini ya. Saya punya dua anak. Oh ya. Satu laki-laki yang besar namanya Fakih. Fakih. Panggilannya. Yang nomor dua perempuan namanya Zahra. Zahra. Saya nggak mau salah satu saya pakai nanti. Yang satu cemburu. Cemburu sosial ya. Nah, jadi saya pakai kan, Faza. Iya. Biasanya begitu kalau produk UMKM, kalau nggak ngambil nama anak, ngambil nama tempat dan sebagainya seperti itu. Selama 8 bulan ya. Selama 8 bulan berkecimpung. Ini izin-izinnya bagaimana? Ini lagi sedang dalam proses ya. Sekarang ya. NIB dia sudah punya. Sekarang lagi proses di PIRT. Setelah dari PIRT kita ikutin aja dari aturan grup PMKM ini seperti apa? Tahap demi tahap sih, setelah PIRT nanti izin halalnya, SNI-nya seperti itu. Dan alhamdulillah ini lagi kita lagi ikut bazar online ya. Internasional ya. Nah, internasional. Jadi siapa aja yang mau beli produk Faza kemiri bisa temuin di stand bazar online ya. Di PMKM Prima Indonesia itu. Mantap. Lagi ada bazar internasional ya. Keren pokoknya. Kalau ngelihat ini kayaknya ini apa nih, beratnya beda atau hanya beda. Kalau ini yang botol seperti ini dia beratnya itu 80 mili. Mili. Kalau yang pakai spray seperti ini dia 120 mili. Oh gitu. Ya. Oh
Jadi kalau yang ini 80, yang ini 120. Harganya ya. Sama enggak? Beda. Beda ya. Kalau ini 50, yang ini 60. 60. Wah. Oh, bedanya dikit banget. Iya, tapi orang lebih banyak cari yang ini ya, spray, yang ya? Spray karena katanya otomatis dia. Iya. Gitu. Simpel ya. Simpel banget. Nah, untuk kalau makanan ya. Iya. Atau minyak lah. Kalau minyak itu kan ada kadar ya, kadar iya. Kadar luarsanya ya. Mm-mm. Ini ada kadar luarsanya enggak? Kadar luarsanya seperti minyak pada umumnya, dia bisa 3 tahun. 3 tahun. Wah. Ada bahan pengawetnya enggak? Kalau bahan pengawet karena enggak, ini kan karena minyak murni. Bukan untuk makanan. Enggak, original. Jadi enggak ada bahan murni, apa-apa, murni kemiri. 100% kemiri. Wah, keren. Nah, jadi enggak ada tambahan apapun. Tambahan apapun. Keren. Nah, Mbak, ini pengolahannya seperti apa ini? Kemiri kan bulat-bulat tuh. Ya. Kok bisa jadi air nih, air minyak lagi kan? Itu, itu ada sedikit proses yang penghalusan seperti itu, setelah itu baru ada penggorengan atau tidak? Nah, penggorengan. Ada baru penggorengan, setelah penghalusan ya? Masuk di penggorengan seperti itu. Oh, iya, kayak seperti buat minyak kelapa ya? Iya, benar. 100%. Betul begitu. Ah, ini Mbak Ipahnya ini kreatif hatinya. Dia dari punya produk bahan mentahnya kemiri, ini gimana caranya buat solusinya? Solusinya itu apa aja sih Mbak untuk kemiri ini? Ini selain untuk rambut rontok nih, bisa untuk ngeringin luka juga. Ngeringin luka? Iya. Luka gitu. Mm. Oh, gitu. Kemarin juga kena kan agak kena minyak tuh ya. Dia agak melepuh. Ditaruh minyak kemiri itu dia dingin ya. Terus besok udah kempes seperti wah, itu. Keren. Sama kayak lidah buaya juga kan. Nah, wah, iya. Keren, Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget manfaatnya. Banyak banget. Oh ya, ini cuman belum ditulis banyak, guys. Ya, sebenarnya banyak banget manfaatnya. Banyak banget. Mbak Ipa, selama 8 bulan nih sudah sampai mana aja produk kita? Ini produk ini sudah ada temen tuh yang mau ikut jualin, dia di Surabaya. Wah, Surabaya, sudah nyampe Surabaya, guys. Surabaya. Terus sudah sampai juga di Subang. Subang. Ya. Wow, udah kemana-mana 8 bulan. Ini kemarin teman saya yang di Subang, Saripah itu, dia minta lagi kirimin itu untuk pengiriman di Kalimantan, temennya minta. Mantap. Dan dia mau minta lagi nih buat di Taiwan. Taiwan. Wah, keren. Ini benar-benar melalang buana ke daerah-daerah dan sampai ke negara-negara. Wah, keren ini, Mbak. Hanya dengan minyak. Wah. Mbak, untuk pemasarannya nih. Iya. Sudah sampai artinya buka reseller ya. Ya. Buka reseller. Peluang-peluang nih bagi sahabat cowok Ekam mau ikut jadi reseller dari minyak kemiri Faza, nanti bisa kita cek ya di deskripsi untuk data dari Mbak Ipah. Nih, Mbak. Selain reseller, mungkin by WA ya, itu lewat apa saja nih media kita untuk promosinya? Saya lewat Facebook ya, lewat apa itu namanya? WA, kalau IG saya memang belum ya, ya. Kalau Facebook apa namanya? Facebooknya Suproro Jiva ya. Itu kalau WA-nya boleh? WA bisnis? WA bisnis 0882 8797 2343. Nanti kita tulis ya, guys. Untuk Shopee Tokopedia belum. Kita market belum. Gerai kita? Kita kan masih step by step ikutin ya. Dari PMKM dulu. Memang sudah ada progresnya, sudah ada dari ketua PMKM. Nanti kita tinggal naruh seperti itu. Keren. Ya, ini untuk informasi sahabat Cowekam bahwa di PMKM Prima Indonesia yang di bawah naungan dari Mbak Ririn itu mendampingi para UMKM untuk berproses menjadi UMKM naik kelas. Amin. Semoga naik kelas. Nah, selain itu apalagi nih kita belum ya, media sosialnya selain Facebook? Belum ya, cuma baru WA Facebook itu, ya. Sama IG nanti buat Mbak. Ya, untuk penggemar IG juga agak lumayan itu. Iya, ya, penggemar Instagram itu lumayan banyak. Ada kendala nggak sih selama 8 bulan kita buat minyak ini? Nggak ada sih kendalanya. Nggak ada ya. Ya. Misalnya pernah nggak sih buatnya gagal berapa kali? Oh iya, gitu? Iya. Ya, ada gagal satu kali kalau nggak salah. Itu kenapa itu? Bau atau apa? Rupanya bukan bau dia. Itu kan ini selalu kemiri yang fresh saya pakai. Jadi ceritanya kalau kita tunda, ada pertemuan lagi itu di PMKM. Jadi udahlah, pikir saya bisa nanti ditunda aja. Nah, saya tunda. Nanti diterusin malam.
rupanya malam saya hidupin itu sampai saat nggak ada keluar minyak, nggak ada keluar minyak. Seperti itu ya. Jadi kendala membuat minyak kemiri ini harus terus, harus, ya, nggak ada jeda, nggak ada jeda. Karena kalau ada jeda dia nggak berminyak akhirnya, nggak jadi minyak. Jadi nggak akan keluar minyak. Tapi cuma kendala itu aja ya. Kendalanya itu aja. Kita nggak ada sistem pengeringan atau apa untuk matahari atau nggak ada. Nggak ya? Ada. Kita. Saya cuma pakai sistem cara goreng aja. Itunya ya? Itu apa itu namanya nyulingnya itu cuma dikasih tisu seperti itu aja. Jadi dia kotorannya itu ya nempel di tisu seperti itu. Memang seperti harus itu. agak apa ya, kita sabar soalnya ya. Netesnya dikit gitu. Berapa lama nih dari memilih kemiri yang bagus ya kan, udah gitu penggorengan sampai penyulingan akhirnya jadi 8 jam. Enggak berjeda. Alhamdulillah itu ya guys ya. Itu untuk 8 jam. Jadi jangan dilihat dari ini kecil cuma 120 harganya pun 60. Belum tahu nih prosesnya. Ya kan? Udah gitu belum tahu khasiatnya kan. Nah. Coba. Ya. Jangan sampai enggak coba. Yang rambut rontok, yang botak-botak, yang alisnya mau yang berkurang gara-gara dicukur terus ya. Itu boleh nih coba-coba dari kemirinya. Pasar itu ya. Jadi ini belajar sendiri atau diajarin kawan nih? Belajar sendiri. Otodidak ya. Wah, keren. Inovatif artinya Mbak Ipa ini. Walaupun produksi dari pandemi itu ya ini kita ya, yang menurun pandemi, ya. Menurun. Benar. Apa namanya? Lubang rezeki yang lainnya itu menurun. Akhirnya enggak menutup peluang dari Mbak Ipa untuk terus berinovasi. Enggak ini ya, survive ya. Emang ada penurunan Mbak pandemi ya? Sangat menurun. Karena seperti warung bakso saya tutup ya. Untuk apa kayak kreditan kan saya ngeredit-ngeditin barang seperti itu nggak bayar ya, banyak yang nggak bayar itu. Kita mau marah juga kendalanya di situ banyak yang nggak bayar. Mau marah juga susah ya Mbak ya, kita tahu keadaan kita juga, tahu keadaan mereka memang keadaan seperti ini seperti itu. Itu jadi, memang resiko resiko tekan kredit Mbak. Nah itu mau marah mah yang ada ujungnya hukum lagi. Masalah jadi, hukum kan tinggal satu lah, tinggal ini ya, ini dan ini sudah sampai Kalimantan sebenarnya, ke Taiwan sebenarnya untuk pemesanan untuk bumbunya pun kemiri murninya saya ada jual mungkin, tapi hari ini saya nggak bawa tuh contohnya. Contoh kemirinya nggak bawa itu kemiri murni. Ini kemirinya kita ngambil dari mana? Kalau kemiri ini kan sistemnya itu panen rayanya 3 bulan sekali ya. Ada panen raya apa masa habisnya 3 bulan sekali. Untuk sekarang ini masa panen raya Bandar Lampung. Bandar Lampung ya. Ada Bandar Lampung kemiri. Bandar Lampung ada di Kemiling, tapi gitu. Sedikit nggak banyak ya. Banyak di mana kita ambil? Jadi kalau Bandar Lampung habis, kita lari ke Momere. Apa Momere? NTT. NTT. Nah. Wah, jauh juga. Ongkirnya gimana itu? Kita terkadang pesan udah sama ongkir. Oh sudah sama. Harganya beda nggak kita? Ya tetap beda. Tapi, beda ya, tapi mau nggak mau kalau kita usaha harus jalan kan harus ngambil di luar kota. Oh gitu ya. Nah. Ya. Wah, aku. Wah, jauh kalau juga, guys. Kalau 3 bulan dari Momere habis, kita muter lagi tuh Medan panen raya. Wah, artinya, jadi jangan takut kehabisan. Artinya nggak akan habis gak karena habis. Di daerah Indonesia ini masih banyak ya. Nah, ya. Nah ini promo nih, silakan Mbak. Promo Mbak. Kalau pingin punya rambut bagus, kalau bisa pakai minyak kemiri karena zaman dulu tuh ya, orang zaman dulu rambutnya itu nggak mudah putih karena memang asli pakai minyak kemiri murni ya. Oh gitu. Dan alhamdulillah punya saya ini memang kemiri murni tanpa ada tambahan apapun. Jadi memang yang bagus yang seperti ini. Ya guys, jadi sahabat Cao Ekam, Cao Ekam Lovers, bagi kamu-kamu yang rambutnya botak ya kan. Terus biasanya yang berjilbab ya, yang punya masalah ya. Iya, rontok. Rambutnya rontok gara-gara kalau ini kan kita tutup langsung tutup tuh. Nah, ini solusinya minyak kemiri dari Baza karena dia mengandung kemiri murni 100%. Nah, bagi sahabat Cao Ekam yang penasaran untuk gimana sih caranya mau beli produknya Mbak Ipa, minyak kemiri Faza, nanti kita tulis di deskripsi video ya guys ya. Nanti kamu boleh kepo-kepo untuk WA, untuk Facebooknya, untuk apa tadi itu ya, gerai-gerainya nantilah kita, karena masih proses ya guys ya, nanti ya. Atau hubungi dengan Mbak Ririn dari anggota PMKM Prima Indonesia. Atau boleh juga bazar online yang hari ini masih berlangsung, bazar internasional ya, internasional PMKM Prima Indonesia. Oke.
Terima kasih Mbak Ipa ya, sudah bersedia ikut mempromosikan produknya di Cao Ekam. Semoga usahanya semakin lancar, maju, sukses, dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yulistin bersama saya Mbak Suproro Jiva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.